Betul kawan-kawan. Satu sisi atas dasar apa? Ketimpangan kekuasaan tanah, timpangan kekuasaan lahan. Kawan, kita ketahui bersama petani memiliki undang-undang perlindungan petani berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2003. Masuk ke gedung milik orang tua yang berolahraga dengan kenyamanan yang bersih, udara yang segar, tetapi pada hari ini penuh dengan sampah yang berserakan dan polusi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jumlah kita ada berapa? Satu! Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Hidup mahasiswa! Sebelumnya kan, jadi di sini tujuan kami berdiri di sini untuk menyuarakan suara rakyat. Bapak-bapak semuanya, dari semua poin-poin yang telah disampaikan di sini, saya mohon untuk Bapak Ketua sendiri yang bacakan poin saya. Mohon izinnya Pak. Mana ini? Pak. Oke, Pak. Iya. Boleh baca dulu. Oke, silakan. Tidak apa, Pak. Saya izin Bapak yang bacakan. Oke, tak bisa ya. Oke, hal yang seperti ini bisa kita tidak lanjutkan. Yang mana? Kami meminta kepada pemerintah untuk melihat infrastruktur jalan yang mana jalan tersebut tidak pernah tercapai. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan sekedar seperti ini. Sahabat-sahabat semuanya dan kawan-kawan semuanya, saya tak ingin adanya rakyat Pelita data di sidang ini oleh Pelita. Yang saya inginkan hanyalah realita. Jangan sampai oleh Pelita ini terjadi rencana pembangunan di Padang bisa jadi rencana korupsi selama tidak 5 tahun. Oke, kawan-kawan, sebenarnya saya hanya ingin menanyakan gimana tentang infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Sintang ini. Beberapa hal yang harus kita ketahui, pemerintah hanya diam-diam saja tentang infrastruktur jalan di sini. Salah satunya, kita bisa lihat jalan di penyelesaian yang mana banyak jalan-jalan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.